اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد tentu yang perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kita malam ini dikumpulkan satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usul ini menjadi sebab untuk dekat kepada Allah SWT. Ya, ada sebuah hadis, walaupun hadis ini sangat daif jiddah. Iza ata alaya yawmun la asdalu fihi ilman yukaribuni ila Allah fala burika libi tulu'i syamsi dhalika yawm. Yang maksud bahawa kalaulah datang kepada aku satu hari tidak bertambah ilmu mendekatkan diri kepada Allah, maka tiadalah keberkatan untuk kepada hari tersebut. Kerana walaupun hadis ini sangat daif jiddan, tapi terdapat banyak nas lain yang menguatkannya. Contohnya Allah menjelaskan dalam surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang yang menuntut ilmu, orang beriman, dan orang menuntut ilmu berapa darjat. Itu juga kalau kita lihat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Lihat, inilah kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang tak berilmu. Ya, dan tuan-tuan yang dimulai kelas sekarang, bila Nabi menyatakan tentang ilmu ni, Nabi bersabda menjelaskan bagaimana kepentingan ilmu ni dalam doa yang Nabi panjatkan untuk anak-anak sahabat yang berlahir. Allahumma faqih uriddin wa'alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kepada anak ini kefakihan dalam urusan agamanya, ajarlah dia memahami Al-Quran. Nabi tidak mendoakan untuk dikaya, umpamanya. Ya, Nabi tidak jadi doakan untuk mempunyai harta yang banyak. Nabi doa Nabi adalah menjadi ahli ilmu. Ya, kerana ilmu itu meninggikan darjat seseorang. Pernah Imam Bukhari rahmatullah alaihi dijemput oleh seorang yang berharta untuk melihat di rumahnya. Rumah yang besar, kebun yang hebat. Kemudian ada pula air yang mengalir dekat situ. Dialirkan khas air untuk lalu di bahagian rumahnya. Nampaklah macam jannat yang tajri di tahtiha al-anhar. Katanya kepada Imam Bukhari, aku nak menikmati dunia, syurga di dunia ni sebelum syurga akhirat. Wah, 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 macam syurga tu milik kau pula. Boleh dapati syurga di dunia dan boleh pula dapat ke akhirat. Masakan begitu tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Tapi Imam Bukhari ni mengatakan, inilah kehidupan dunia. Hadihi al-hayat dunia ini. Tapi pada hari ini, bila kita baca Imam Bukhari, kita mendoakan keberkatan, rahmat Allah, berjuang yang tak pernah berhenti. Selagi Islam ini berkembang, dan itulah janji Allah. Tapi orang yang kaya yang disebutkan cerita ini, namanya kita tahu. Bukan tuan? Ya, jadi beza antara ilmu dengan orang tak berilmu. Malam ini, sebesarlah kita merujuk kepada ayat surah Syuara, kisah Adam seorang Nabi. Akhlak seorang Nabi yang dianjurkan untuk kita faham, ya. Kisah daripada surah Syuara. Dan kalau sempat nanti kita pergi pada episod berikutnya tentang permasalahan hati. Ya, ayat dimasukkan adalah ayat ke-78 daripada surah Syuara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini maksudnya, Allah yang telah menciptakan aku, dialah yang menunjukkan aku jalan hidayahnya, dan Rabbku dialah yang memakan dan minum padaku, dan kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku kemudian menghidupkan aku semula. Yang sangat kuinginkan akan keampunan terhadap kesalahanku pada hari kiamat kelak. Ini adalah kisah tentang Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dipanggil sebagai Abu Anbiya, bapanya para Nabi. Atau dipanggil juga dengan nama Syekhul Anbiya. Dua-dua ini
disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, bila Nabi membuka kota Mekah, Nabi melihat dalam antara gambar yang terpapar dalam Kaabah itu gambar Nabi Ibrahim sedang main judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah bersabda, celaka betul orang kafir ini. Ada pula Nabi sebab syekh kepada para Nabi menggambarkan main judi. Ya, jadi Nabi memanggil Nabi Ibrahim dengan nama Abu Al-Anbiya dan juga Syekhul Anbiya. Itulah kita semua sedia maklum, Nabi Ibrahim ni mempunyai beberapa orang isteri. Seorang daripada anaknya menjadi Nabi namanya Ismail, anak daripada isteri nombor 2, dan anak daripada isteri pertama namanya Ishaq. Dan mereka ni menjadi susu galuh kepada turunnya Nabi-Nabi Bani Israel dan juga Nabi di kalangan orang Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ni kisahnya antara kisah yang paling banyak dibawa ke dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita kaji. Bahkan yang kita baca dalam doa iftitah itu, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah Nabi Ibrahim yang bawa hanif wa istu bil hanafiyati samha. Aku diutuskan membawa agama Nabi Ibrahim yang bersifat dengan segala toleransi. Ini adalah kisah antara Nabi yang paling banyak dibawa dalam Quran. Lagi kisah Nabi apa? Kisah Nabi Musa. Ya, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Lagi Nabi apa? Nabi Isa. Nah, ini Nabi-Nabi yang famous yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi Nabi apa? Yusuf, satu surah saja, surah Yusuf. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, dia Nabi Sulaiman. Ada berapa tempat lagi? Nabi Nuh, ini Nabi-Nabi antara yang dipanggil sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi maknanya Nabi yang paling fasbir, kama sabara Ulul Azmi minar rusul. Nabi-Nabi dipanggil sebagai yang punya keazaman yang tinggi, kerana ujian yang mereka hadapi daripada kaum-kaum mereka adalah sangat hebat. Jadi Nabi Ibrahim ini dibawakan oleh Allah SWT kisahnya untuk kita hayati, kita kaji, kita baca. Dan hebatnya Nabi Ibrahim, Nabi yang mulia ini adalah seorang yang kaya, Nabi yang sangat kaya. Ya, digambarkan dalam hadis-hadis, Nabi Ibrahim mempunyai kebun yang besar, ladang yang banyak, ternakan yang banyak, pekerja yang ramai. Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim ini punya kelebihan, dia tidak akan makan seperti di sunnah hadis sahih, melainkan mesti ada tetamu yang dijemput datang makan bersama dengan dia. Sepertinya dia ada pekerja khas untuk mencari sesiapa yang menemani makan. Subhanallah. Kaya tak? Ada pesuruh-pesuruhnya. Satu hari dalam hadis yang sahih ini menggambarkan Nabi Ibrahim menyuruh pekerjanya memanggil seorang pembantu, memanggil seorang tetamu untuk makan. Ternyata tetamu ini seorang kafir dan Nabi Ibrahim tidak mengetahui. Nabi Ibrahim pun bila nak mulakan makan, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Bismillah," namakan sebutlah nama Allah, "Bismillahirrahmanirrahim." Beliau menjawab, "Tidak, aku tidak akan mengata seperti itu kerana aku bukan Muslim." Nabi Ibrahim terkejut. "Hai kamu, berani wahai hak, berani kamu datang ke istana aku dalam keadaan kamu tidak beriman kepada Allah. Pergilah kamu, jangan makan di sini." Maka dia pun keluar, malulah dia dalam keadaan ini di halau. Ini sekolah dia sahih ya tuan. Sekejap lagi datang Jibril alaihissalam, wahai kekasih Allah. Dan kamu ini panggil sebagai Khalilullah, teman Allah. Khalil ni maknanya teman atau kekasih. Hai kekasih Allah, tahukah kau berapa umur insan yang kau halau keluar dalam keadaan menghinakan itu? Jawapannya, aku tidak tahu wahai Jibril. Jawapan Jibril alaihissalam, ini umurnya 65 tahun. Artinya 65 tahun dia hidup tanpa mentauhidkan Allah, tetapi Allah tidak pernah memberikan rezeki. Allah terus memberi kepadanya rezeki. Maka hai Ibrahim, tidak patut bagimu rezeki yang Allah beri kepadamu kamu nak kongsi dengan dia atau kamu berkira. Nabi Ibrahim menjadi sangat terkejut, dan Nabi Ibrahim telah pun mengejarnya di luar istana dan mengajak dia makan kembali. Ya, ini kisah Nabi Ibrahim. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi Ibrahim masuk ke kebunnya, melihat pekerja-pekerja yang bekerja, Nabi Ibrahim pun semayang sunat duha. Semayang sunat lah, dua rakaat bagai sunat duha atau sebagainya yang sunat mutlak. Dan ini kesan Nabi Ibrahim. Dan ujian yang hebat jumpa Nabi Ibrahim itulah, antaranya dibakar lah. Antaranya bakar yang sahih pun tak beriman. Ya? Jadi kisah yang kita
kita semua sini maklum. Dan ini Allah bawakan kepada kita mengapa Nabi Ibrahim ini begitu tinggi duduknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis yang lain menggambarkan Nabi Ibrahim ini bila dia nak dibakar, maka datanglah Jibril, datanglah malaikat, berbagai-bagai tugasan. Tentunya malaikat mengeluarkan hujan, malaikat rahmat nak membantu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab, kalau bantuan itu diberi kamu, aku tidak mengharapkannya sama sekali. Karena urusan ini adalah urusan aku dengan Allah. Maka Nabi Ibrahim hanya menuturkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi dengan ayat inilah Allah telah berfirman, menjelaskan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami telah pun berfirman kepada api agar mengubah sifat ini daripada panas kepada sejuk, daripada membahayakan kepada menyelamatkan. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat yang telah kita bacakan ini tadi adalah kisah tentang Nabi Ibrahim mengajar kita. Ibrahim dia bercakap nampaknya terus terang. Ya, allazi khalaqani fa huwa yahdi. Dia tanya kepada dia, siapa Tuhan kamu, wahai Ibrahim? Selepas Nabi Ibrahim ni berkonflik dengan mereka, maka mereka bertanya, siapa Tuhan kamu, wahai Ibrahim? Bukankah Tuhan kita yang berkuasa memberi makan, minum, memberi wang, memberi berbagai-bagai perkara, hadiran kita sembah dan kita puja? Tapi Nabi Ibrahim jawab, tidak. Tuhan aku iaitu yang menciptakan aku dan dia memberi petunjuk kepada aku. Raja yang telah menentang Nabi Ibrahim Nabi Isa ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang Namrud ataupun Namrud. Ada dua cara bacaan, Namrud ataupun Namrud, Dal ataupun Zal, iaitu seorang raja yang sangat zalim mengaku diri sebagai Tuhan. Yang Nabi Ibrahim telah berdebat dengan Allah, ya'ti bi syamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib fa huwa alladhi kafara Allahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Dia berdebat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah berkata, Tuhanku menghidup mematikan, dia kata aku menghidup mematikan juga. Datanglah kepada aku dua orang tawanan, orang orang dalam penjara. Datang dua orang penjara ni, ada bunuh seorang, ada mematikan. Ini aku tak bunuh, dia hidup. Tapi Nabi Ibrahim yang Allah beri kepadanya hujah yang kuat, Nabi telah berkata, Allah ya'ti bi syamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib. Kalau engkau menghidup mematikan seperti itu diterima oleh rakyatmu, sekarang aku minta kepada kau untuk berikan matahari dan selawat. Kerana selama ini Tuhan ku lebih menjaga saya semua. Fa'u hita lebih kapal. Maka bungkamlah orang yang kafir ini. Ya? Jadi ada berbagai episod lah kalau kita baca dalam Quran, Allah bawa penceritaan tersebut berbeza-beza. Sekejap orang tanya, sekejap Namrud. Kan? Jadi antara yang ditanya di sini, wahai Ibrahim, siapa ni Tuhan kamu? Cuba jelas kepada kami. Nabi jawab kali ini, Tuhanku lah yang menciptakan aku dan memberi hidayah kepada aku. Hidayah, memberi hidayah. Ulama orang di luar sana tuan-tuan, Allah ciptakan dia sempurna, perfect, cukup serba-serbi. Tapi Allah Akbar, dia ada hidayah bagi. Kan tuan-tuan? Ya, dia ada hidayah bagi. Tadi kami bertemu dengan seorang dekat TV Hindu, tak lama pergi Jepun untuk mengambil Al-Quriyah. Maka dia sudah lebih 10 tahun. Dia boleh ingatkan awal lagi hari Jumaat, bila nak pergi semayang Jumaat. Baik orang yang tuan-tuan, tapi belum ada hidayah Allah SWT. Ya, nampaknya belum ada hidayah. Tapi lagi beritahu, dia menciptakan aku dan berhidayah kepada aku. Hidayah ni tuan-tuan, kata Rashid Ridha, seorang pasir yang hebat, yang menulis satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Manar. Al-Manar ni satu tafsir menari, tapi beliau tidak menyempurnakan tafsiran kerana wafat. Ya, dan dia wafat pun menari. Mengikut kisahnya, wafat itu pada ayat ke 110 lagi nak sempurnakan surah Yusuf. Setengah orang mengatakan dia wafat dekat ayat Tawafani musliman wa'alhiqni salihin, matikan aku sebagai seorang Islam dan masukkan aku dengan orang saleh. Tadi mati. Nampaknya tuan-tuan, maknanya ada 110 ayat saja lagi untuk menyempurnakan surah Yusuf. Tapi nampaknya Allah matikan dia kepada ayat yang menuntut kisah Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah berkata, sebenarnya
Kalau kamu kaji dalam Quran, kamu akan lihat hidayah ni dia diasaskan di atas empat rukun. Rukun yang pertama tentang hidayah ni, dia mesti ada rasyad ataupun irsyad ataupun rusyud. Hidayah ni semua orang tahu tentang kelebihan Islam, semua tahu kelebihan sembilan subuh, semua tahu kelebihan tahajud. Tapi tahu sekadar tahu je tuan-tuan. Dia perlu kepada nombor dua. Hidayah tu dia perlu nombor dua. Nombor tu dipanggil rasyad, nombor dua dipanggil taufiq. Ha, taufiq. Taufiq itulah kekuatan untuk buat petunjuk yang kita dapat. Lepas tu dia datang nombor tiga. Nombor tiga ni nama dia ilham. Ilham eh. Dan nombor empat dia datang dilalah. Empat perkara. Saya ulang balik, rasyad ataupun irsyad ataupun rusyud. Kemudian dia pergi kepada taufiq. Lepas tu dia pergi kepada ilham. Lepas tu dia pergi kepada dilalah. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan berkawan dengan seorang yang saleh. Ajak dia makan lah, tak apa-apa, tak apa, nanti awak makan. Kita pun berposak lah, kata orang Melaka, nak tanya kenapa tak makan. Baru lagi tahu punya ni puasa. Oh, puasa. Kenapa puasa ini lah? Ini Jumaat lah. Dia kata ini 13 bulan Islam. 13-14 hingga akhir panggil hari putih. Yang mana orang Islam berpuasa. Kalau kita dapat puasa Isnin Khamis, baik Isnin ni kelahiran Nabi Muhammad. Dan juga hari kitab naik ke langit, catatan itu juga hari Khamis. Selain daripada itu hari putih. Oh, hari putih kena puasa. Oh, saya tahu. Kita pun start puasa. Kalau kita puasa jaga tengah-tengah bulan untuk puasa 3 hari. Lepas tu kita bangun pukul 5 pagi, 5.30, kita tengok, eh, dia boleh bangun. Baik, tahajud tak? Nampak? Tahajud kan? So, daripada pengetahuan tadi tuan-tuan, dia bawa kita kepada taufik untuk buat satu lagi ibadah. Itu namanya ilham pula. Kita dah bangun, kita pun tahajud, kita fikir, eh, ada sengaja minggu subuh, baca Quran sekejap. Ah, dia berkait-kait tuan-tuan. Itulah nama hidayah yang sempurna. Lepas tu dia pergi nombor 4, namanya dilalah. Kita pun dapat kekuatan untuk bangun tahajud kerana sahur tadi. Lepas tu dapat pula kekuatan untuk berzikir, baca Quran. Lepas tu kita pun teringat, eh, dalam hadis kata sebaik-baik lelaki lah yang menggerakkan isteri dia bangun tahajud kan. Rahimallah umra'an kamilainihi fa'iqaza ahlahu fa'in abad nadaha fi wajihan ma' Rahmati Allah kepada seorang lelaki yang bangun waktu malam untuk tahajud. Dia lihatnya isterinya masih lagi tidur. Dia pun merajis-rajis air. Kejut isteri tidak mau bangun, dia rajis air pada mukanya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita sudah menjadi ejen pemangkin untuk orang lain juga buat kebaikan. Nah, itu nama dia hidayah. Tanpa empat perkara ni, hidayah tu tak melekat tuan-tuan. Setakat tahu saja, tapi berbuatnya belum lagi. Nanti dulu lah, tangguh dulu lah. Ya, tuan-tuan. Jadi, dalam ayat ini Nabi Allah Ibrahim mengajar kita untuk mengerti, memahami bahawa sebenarnya Allah SWT telah pun memuliakan aku dengan penciptaan manusia yang sempurna dan berhidayah kepada aku. Tidak seperti kamu. Kemudian, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ Allah yang memberi makan kepada aku dan minum. Kerana kalau hidayah kamu tak nak faham, kamu faham tak memakan. Nikmat tak makan tuan-tuan. Nikmat tuan-tuan. Pernah tak jumpa dengan seorang kawan yang dia tidak boleh tidur malam dan juga dia telah ditarik daripada nikmat makan. Semua dia tengok, semua dia tak selera. Jadi isinya bersungguh-sungguh belajar kursus memasak untuk masak benda yang paling enak untuk dia pun dia tidak makan. Pernah jumpa tuan-tuan? Tak pernah jumpa? Saya pernah jumpa tuan-tuan. Masya Allah sedap dia masak tapi dia tidak makan. Dia tak makan Ustaz. Apa kalau dia tidak makan? Apa makanan pun dia sudah tarik nikmat. Ya Allah, macam tulang bergerak tuan-tuan yang mulia kepada saya. Jadi di sini Nabi Ibrahim mengajar kita untuk faham bahawa nikmat makan, nikmat minum untuk Allah yang bagi. Sebab aku cakap dengan kamu, kamu ni kebendaan orang materi lah. Mesti kamu makan. Ha? Ada tak nikmat besar makan untuk kamu? Tak ada. Allah yang beri makan tau sebenarnya. Ha, ya? Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ah, tiba yang ketiga ni cantik. Ni ada bersama dengan Allah SWT.
Allah mengajar kita bila sebut bab sakit, jangan disebabkan kepada Allah. Tadi awal-awal Allah yang mencipta dan bagi daya, semuanya Allah. Lepas tu Allah pula bagi makan, bagi minum. Nampak tak? Tapi tiga, nombor tiga ni, bila aku sakit, kenapa tak sebut ayat bila Allah menyakitkan aku, dia memberi sihat? Nampak tak? Pasal tuan-tuan, redaksi ayat ni nampak tak? Segala kebaikan disandar kepada Allah. Mencipta nikmat, memberi makan nikmat, memberi minum nikmat. Tiba-tiba buat sakit, bukan Allah yang sakit, aku sakit sendiri. Seolah-olah hanya begitu. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, ternyata dialah yang menyembuhkan. Itu sebab tuan-tuan, bila kita baca surah Al-Fatihah yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali seharian ni, sampai pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, apa lagi tuan? Waladdallin. Cuba lihat ayat tu, fahami baik. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Kalau kita belajar bahasa Arab, siratal ladzina an'amta alaihim yang selaras dengannya, bukannya jalan orang yang engkau murkai. Nampak tak? Ghadibta alaihim, tapi disebut maghdubi alaihim, dia murkai. Waladdallin, dan bukan pun jalan orang sesat. Bukan pula disebut di situ yang telah engkau sesatkan, selamatkan kami, beri kami nikmat, jalan orang yang engkau beri nikmat mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan. Kerana dua ayat, dua perkara yang disebut di hujung itu, dia murkai dan sesat, tidak boleh disandarkan kepada Allah SWT. Faham tak tuan? Faham? Macam tak faham je. Ya, jadi kemurkaan Allah itu bukan benda yang baik, maka tidak disandar kepada Allah. Dan kemurkaan itu sendiri kalau kita kaji, bukanlah disebabkan Allah SWT, sebabkan mereka sendiri yang pilih jalan itu. Yahudi ini, menurut jumhur para ulama tafsir, yang dimurkai adalah Yahudi, yang disesat adalah Kristian. Kerana orang Yahudi lah yang telah mengubah apa yang terdapat dalam Bible, dalam Injil, dan kemudian orang Kristian disesatkan dengan fakta-fakta yang telah diputarbalikkan oleh Yahud. Jadi Allah murkai orang yang memutarbalikkan fakta, dan Allah murkai dan juga orang yang sesat kerana sesat disebabkan oleh orang Yahudi telah mengubah fakta dalamnya. Itulah menurut pandangan kebanyakan para ahli tafsir. Begitu juga kalau kita baca dalam ayat, وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dalam ayat surah Al-Jin, cerita tentang jin, bila ditanya kepada jin ni, kami pun tidak tahu. Ayat ini, redaksi ayat ni, kalau kita lihat dalam ayat ke-10, وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Kami golongan jin pun tidak tahu apakah satu keburukan dikehendaki kepada orang yang berada di bumi ini, ataupun Tuhan mereka, Tuhan mereka hendakkan bagi mereka ini petunjuk. Jin ni, jin, golongan jin yang ramai di antara umur lumpur dan pawang meyakini boleh memberitahu benda-benda yang akan datang, sebenarnya dia terberang oleh jin tersebut. Kerana jin pun tidak tahu. Jin bercakap pada Nabi, kami tidak tahu, kami tidak tahu sama sekali Allah SWT menghendaki untuk mereka petunjuk ataupun dikehendaki bagi mereka kesesatan. Ini juga satu uslub daripada Quran, gaya bahasa dalam Quran. Golongan jin yang beriman ini tidak mahu menyandarkan sebarang bentuk keburukan kepada Allah. Dengar ayat yang baik ini. Dan semuanya kami tidak mengetahui apakah keburukan dikehendaki kepada orang yang ada di bumi ataupun Allah menghendaki untuk mereka petunjuk. Nampak tak? Macam ghairil maghdubi alaihim waladdallin juga. Jadi inilah dia adab kita dengan Allah SWT. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu sebab bila apa jua berlaku kepada kita, kena husnuzan billah, kena baik sangka dengan Allah SWT. Orang nak meninggal dunia, kita tak benarkan orang yang fasik untuk masuk bertemu dengannya sebagai contoh. Kalau orang yang fasik ni akan mengajak dia berfikir pun benda yang fasik. Tapi kalau orang beriman, Tok Imam, Tok Bilal, ustaz, lazimnya akan cerita benda-benda akhirat, kita galakkan datang untuk memberi kepada dia talqin. Kerana apa penting bagi kita orang Islam, tuan-tuan, untuk berfikir
baik sangka dengan Allah SWT. Kena balik sangka ni bagi husnuzan billah. Segala yang baik itu semuanya Allah letakkan. Yang buruk disebabkan kami sendiri. Walaupun hakikatnya daripada Allah juga. Tapi adabnya dalam bercakap dengan Allah SWT, segala kebaikan ni memang kebenaran ya Allah. Segala keburukan ni memanglah aku yang silap sebenarnya. Walaupun hakikatnya daripada engkau juga. Kan kita dengar orang bercakap di ujung tazkirah. Segala baik semuanya daripada Allah. Segala yang kelemahan itu memang manusia. Dan saya adalah sebagian daripada manusia. Ini adab kita dengan Allah. Walaupun hakikatnya semuanya daripada Allah, tuan. Jadi Nabi Ibrahim mengajar kita dalam akhlak kita dengan manusia dan dengan Allah. Segala yang baik kita sandar kepada Allah. Benda yang kurang baik jangan katakan Allah SWT. Walaupun hakikatnya memang daripada Allah juga. Ya, ini adalah adab nubuah, adab seorang Nabi. Dan kemudian ayat yang ke-82, walladzi atama'u wa yaghfirani khathiyati yawmati. Dan dialah Tuhan yang aku tamakkan untuk keampunan, untuk mengampunkan aku dosa-dosaku pada hari kiamat. Walladzi atama'u wa yaghfirani khathiyati yawmati. Ya. Jadi dan aku amat mengharapkan keampunan untukku daripadanya pada hari berlakunya perhitungan amal, pada hari agama, pada hari akhirat, pada hari balasan. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi di sini kita lihat sifat, tabiat, akhlak, sikap, ya, yang perlu ada kepada kita sebagai seorang yang ikut para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian kita lihat pada bahagian yang berikutnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana min ad-dhalin wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ibrahim berdoa, ya Allah, berikan kepadaku hikmah dan masukkan aku dalam kalangan orang yang saleh dan jadikan aku ini tutur bicara orang datang kemudian sebagai kebaikan, cerita-cerita yang baik pada orang yang datang kemudian tentang diriku, dan jadikan aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan, dan berilah ampun kepada bapakku kerana sungguhnya dia termasuk orang-orang yang susah, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu hari harta dan anak pinak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini adalah lanjutan daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, berilah kepada aku Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Berilah kepada aku hukum. Hukum ini dimasukkan di sini kata para ulama iaitu ilmu pengetahuan, kebijaksanaan. Ya, hukuman juga dipanggil sebagai hikmah. Jadi hukum-hukumnya di depan pengetahuan ini adalah benda yang boleh di pohon, diminta. Jadi kita sebagai ibu bapa ada tak minta doa sebagai tambahan? Ada ke doa, ya Allah, berilah kepada aku kereta Mercedes, ah, ya Allah, berilah aku sebuah banglo. Pergi kat muka tu lama, tengok dia melekat di Muntazam. Tahu tak Muntazam? Di antara Kaabah, pintu Kaabah dan juga Hajar Aswad. Lama berdoa. Doa apa ni, tuan? Doa sebab nak kahwin lagi seorang. Doa sebab maju dalam bisnes. Jarang-jarang kita dengar orang berdoa dapat ilmu. Kalau ada pun anak-anak kita masa sekolah dah dulu. Allahumma fatah alaina hikmataka wa syur alaina. Dah tak baca dah doa. Haa, tuan-tuan ni, lihat ni. Nampak tak? Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah beri kepadanya kenabian, masih lagi berdoa agar ditambahkan ilmu. Ya, lihat. Itu juga Nabi Musa. Nabi Musa bila datang seorang rakyat dia bertanya, hai Nabi Allah, siapakah orang yang paling arif dalam dunia? Siapa yang paling alim dalam dunia? Nabi Musa menjawab, akulah orang ini. Memang dia layak kata begitu pasal dia Rasulullah. Dia dipanggil sebagai Kalimullah. Ya Allah bercakap dengan dia. Dia layak kata begitu. Dia tiba ditegur oleh Jibril. Wahai Musa, kamu kena pergi belajar dengan seorang yang lebih alim daripada kamu dalam bab yang lain. Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pergi belajar daripada Nabi Khidir lagi.
dalam peristiwa yang direkodkan menerusi surah Al-Kahfi. Melihatlah Nabi Musa ni berapa keganjilan dilakukan oleh Mesir. Membunuh budak lelaki, merosakkan kapal, membangunkan dinding yang rosak. Sedangkan tempat itu ahli kampung tu tak meraihkan kedatangan mereka. Kan? Nampaknya Nabi Musa